Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis yang hormati pegawai-pegawai kanan Kementerian Pengangkutan Malaysia, khasnya Unit Integriti Kementerian Pengangkutan, seterusnya barisan panelis Forum Integriti pada petang ini, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, dan yang berbahagia Tuan Haji Samsul Azhar Ali Adin, ataupun suatu ketika kita kenali dengan Samsul Rau-Rau. Rau-Rau bau dia kan. Hari ni ada bawa bau sekarang ni. Ada bawa bau. Sekarang ni selain daripada apa ni, artis hijrah, beliau juga ni saudagar minyak atar. Jadi berkawan dengan orang wangi ni, kita pun dapat wangi lah juga kan. Alhamdulillah beliau dapat bersama-sama dengan kita pada petang yang berbahagia ini. Kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan yang menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pengangkutan bagi menjayakan forum pada pagi, pada petang ini. Forum Integriti yang bertajuk Integriti Antara Gaya dan Realiti, yang akan kita minta kepada barisan panelis forum kita untuk mengupas tajuk yang begitu penting ini, supaya kita sebagai penjawat awam khususnya dapat memahami falsafah integriti, dan dalam Islam itu sendiri sebenarnya membawa, menuntut budaya integriti itu di mana sahaja kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kita berada. Hadis Nabi ini memberi penegasan, menunjukkan bahawa kita sentiasa perlu berintegriti di mana sahaja kita berada, sama ada kita seorang diri ataupun di khalayak ramai, di rumah ataupun di tempat kerja, dalam kereta, dalam kenderaan, di pasar, di shopping complex dan sebagainya. Kita perlu membawa nilai integriti ini bersama. Jadi untuk memulakan perbincangan tentang integriti antara gaya dan realiti, saya cuba memahami apa maksud integriti antara gaya dan realiti ini. Mungkin saya faham bahawa integriti ini, adakah kita bercakap tentang integriti ini kerana gaya sahaja, kerana budaya sahaja. Sekarang ini apabila kita ada tema integriti, maka kita pun buat ceramah tentang integriti, bercakap tentang integriti. Tetapi realitinya, kita tidak sama dengan apa yang kita perkatakan. Jadi itu barangkali yang dikendaki oleh penganjur tentang tajuk integriti antara gaya dan realiti. Sebagai mukadimahnya, saya ingin mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dusuki untuk menjelaskan tentang konsep integriti ini dari aspek ataupun dari pandangan agama Islam itu sendiri. Setakat mana tuntutan dalam ajaran agama Islam ini tentang kalimah integriti ini? Adakah terdapat kalimah integriti ini dalam syariat ataupun agama Islam kita? Silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Zakaria, terima kasih kepada Ahliah dan Kuasa Penggerak
yang dihormati sahabat panel Tuan Haji Samsul Gawgaw dan juga yang dihormati para pegawai muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum. Pertamanya saya mengaturkan rasa syukur kepada Allah kerana saya diberi peluang untuk bercakap tentang satu tajuk yang besar di kalangan kita, lebih lagi tajuk mengenai integriti ini sendiri, yang di mana seringkali kita kaitkan dengan integriti ini dengan rasuah, ataupun kita kaitkan dengan integriti ini yang dinamakan dengan satu keadaan kebobrokan ataupun pecah amanah yang berlaku di kalangan kita, yang ini yang kita biasa nampak. Tetapi bagaimana, sebagaimana yang ditanya oleh Ustaz Zakaria sebentar tadi, bagaimana pula tentang integriti kita yang disebut dengan pandangan beragama? Sebelum saya nak sebut tentang integriti dalam pandangan agama ini, kita kena faham dan kita kena sedia maklum bahawa hidup kita ini tidak berakhir dengan dunia. Yang ini yang kita kena faham terlebih dahulu, di mana lepas pada kita hidup di alam dunia ini, sekejap lagi kita akan masuk kepada alam yang disebut dengan alam barzakh. Tak kira siapa pun kita, di mana pun kita dan apa pun kedudukan kita, kita akan sampai kepada kematian. Lepas pada mati ini, kita hidup tak hidup, hidup. Kita hidup kembali. Kita hidup lagi di alam yang tiga. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nah, sebabnya kita akan hidup di alam yang disebut dengan alam ketiga dalam perjalanan hidup kita. Perjalanan yang pertama yang kita pernah hidup dipanggil kita hidup di alam kandungan ibu, alam rahim. Sekarang kita hidup di alam yang kedua, yang disebut dengan alam panah, alam yang hancur. Sekejap lagi kita akan hidup di alam yang ketiga, yang dinamakan dengan alam barzakh. Lepas pada itu kita akan hidup lagi. Ini keimanan yang mesti ditanam dalam setiap jiwa di kalangan kita. Kita akan hidup di alam mahsyar. Kemudian lepas pada kita hidup di alam mahsyar, di mana semua akan dibangkitkan balik, semua akan hidup balik, start daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman pengakhiran manusia ataupun makhluk yang ada atas dunia ini, akan dibangkitkan balik dan dihidupkan kembali. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita kena hidup di alam yang kelima. Alam kelima ini dipanggil alam syurga ataupun alam neraka. Ini proses yang disebut sampai pada alam syurga ataupun alam neraka. Maka kita disebut dalam Quran, khalidina fiha abada, kamu kekal sampai bila-bila. Tak ada lagi membicarakan tentang alam lepas pada alam syurga ataupun alam neraka. Para hadirin sekalian, Islam datang, Islam mengajar bagaimana berjalan untuk, bagaimana kita nak hidup untuk kita sampai kepada syurga ataupun nak berbilang dari kita dihumban ke dalamnya. Lalu apabila Islam datang, Islam mula membentuk kehidupan manusia ini supaya kita jelas perjalanan hidup. Macam mana Islam nak bentuk kehidupan manusia ini? Bagaimana Islam nak suruh kita hidup dalam keadaan tersusun dengan yang disebut dengan ajaran, bagaimana kita nak suruh hidup ini kita tidak dalam keadaan yang tak teratur, hidup dalam keadaan tak tersusun. Lalu Islam susun yang disebut dengan agama, dinul hayat. Agama satu cara hidup dalam hidup kami. Yang ini yang disebut dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa raditu lakumul Islam dina." Aku hanya redha dalam hidup kamu dengan Islam sebagai cara hidup kamu. Kamu nak cari selain daripada Islam, kamu cari tersebut kamu akan ruginya. Cari di agama selain daripada Islam, kamu akan menyesal. Bila kamu mati, kamu akan menyesal. Bila kamu menghadap depan Allah, kamu akan menyesal. Itu kaedah yang diajar dalam Islam. وَمَنْ يَبْتَغَرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai agama dalam hidup dia, dia akan pada يُقْبَلَ مِنْ. Allah tak akan terima. Allah tak akan terima agama selain daripada Islam. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Di akhirat nanti, dia termasuk di kalangan orang Yahudi. Semua manusia kena mengakui Allah saja yang menjadi dan menciptakan kita. Tak ada orang yang mengaku aku keluar daripada buluh lemak, misal contoh. Aku lahir daripada yang disebut dengan buah labu, tak ada. Kalau ada juga orang yang sebut demikian, boleh cek balik pemikiran dia. Kerana kita dijadi dan diciptakan oleh Allah. Allah
Bila Allah ciptakan kita, Allah jadikan bagaimana cara kita nak hidup. Nak hidup di atas dunia. Lalu Allah susun, ada dosa, ada pahala. Allah jadikan demikian. Hidup ni ada dua je. Ada dosa, ada pahala. Ada syurga, ada neraka. Perjalanan hidup kami, dua benda ni je yang sedang berlaku dalam hidup kami. Yang disebut dengan dosa, pahala, syurga, neraka. Yang ini, kita Allah jadikan dua-dua. Jadikan langit, jadikan bumi. Allah jadikan mata, Allah jadikan siang. Allah jadi serentak-serentak. Dalam keadaan serentak tersebut, Allah jadikan dalam hidup kita itu kami pilih lah pada diri kami. فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَهَا. Aku mula ilhamkan dalam diri kamu dua jalan untuk diri kamu pilih. Sama ada kamu nak pilih syurga ke ataupun kamu nak pilih neraka pada dalam hidup kamu. Timbul pada kita hari ini, ya, kita akhir-akhir ini timbul di kalangan masyarakat kita berbicara tentang integriti. Sebut tentang integriti. Ada ke tak ada dalam agama? Ya, agama 1400 tahun dahulu, agama dah sebut dah tentang yang disebut dengan integriti. Integriti ni apa dia? Yang disebut dalam oleh Ustaz sebentar tadi. Apa dia? Taqwa. Taqwa ni maksudnya integriti. Ni tafsiran para alim ulama sebut. Biar dia taqwa. Sebab tu tiap-tiap hari Jumaat, biar tiap-tiap hari Jumaat sentiasa disebut. Khatib Jumaat akan sebut watazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Berbekallah dalam hidup kami. Kerana sebaik-baik bekalan dalam hidup kami ialah taqwa. Taqwa ni tak adalah bekalan untuk diri kamu nak bawa. Bila kamu mati nanti, kamu tak payah bawa duit banyak. Kamu tak payah bawa yang disebut dengan jawatan besar. Kamu tak payah bawa yang dinamakan dengan keturunan yang hebat. Tetapi kamu kena bawa takwa kamu. Takwa kamu, bila kamu menghadap depan Allah, kamu tak bawalah jawatan kamu. Orang tak pandang kepada kamu. Waktu mana kita mati, orang tak panggil pun nama kita. Waktu mana terbaring jemaah kita tu, orang tak sebut ni Ahmad, ni Zainab, ni Fatimah. Orang tak sebut. Orang panggil apa dia? Ni mayat dia. Ni mayat dah. Nah, kita pula, kita pula. Mana Fatimah, mana Zainab, mana Ahmad dah mengadap depan Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Manakala yang jasad kita ni akan hancur. Benda apa yang kita kena bawa, dia panggil takwa. Takwa ni benda yang paling menjadikan kejaran dalam hidup kamu. Kamu kena jaga takwa. Biar tambah takwa kamu. Yazid wa yankus. Takwa kamu ni boleh bertambah dan boleh berkurang dalam hidup. Sebagaimana iman. Bila iman kamu tambah dan dia akan boleh berkurang. Dalam hidup kamu, bagaimana nak suruh kita jadi takwa pada diri kita? Nak suruh kita menjadi manusia yang berintegriti. Istilah yang disebutnya. Kamu kena ada tiga perkara. Ulama-ulama sebut cara demikian. Dalam hidup kita, kena ada tiga perkara. Yang pertama, kita kena ada akidah yang jelas pada Allah. Keyakinan. Keyakinan kita ni, bahawa setiap benda yang kita buat ni semua dipandang oleh Allah. Ini konsep yang kita kena faham. Walaupun kita orang tak nampak, tapi kita kena ingat Allah nampak benda yang kita buat. Ini dipanggil benda yang boleh melahirkan integriti dalam hidup seorang. Bila kita buat sesuatu benda, kamu kena tak dahulu keyakinan kamu. Kamu kena ada akidah. Kalau kamu tak ada akidah, nanti akan rosak. Kamu tak semayang, kamu tak tutup aurat, kamu akan menipu, kamu akan buat khianat, akan berlaku. Hilang yang disebut dengan bila kamu tak ada akidah, hilang terus takwa. Hilang takwa maknanya apa dia? Hilang integriti. Hilang integriti, bahasa yang mudah. Bila tidak ada yang dinamakan dengan ketakwaan dan tak ada lagi keyakinan. Sebagaimana kita tak yakin, bagaimana kita yakin duit bernilai, kita simpan duit kita. Bila kita yakin api ini bahaya, api ini bahaya, tak boleh buat main-main. Kita akan jaga betul-betul. Kita tak hulur tangan kita dalam api. Kita bila kita yakin ular tu bahaya, kita bila orang bagi tahu dalam semak tu ada ular, kita pun berhati-hati. Kenapa dia? Timbul keyakinan. Dalam hidup kita ni, nak suruh kita dapat takwa, yang pertama nak suruh kamu ada integriti, kamu kena ada yang disebut dengan keyakinan, akidah kepada Allah. Ini yang pertama. Bila kita yakin, walaupun orang tak nampak, Allah nampak. Aku kena buat juga, bukan kerana orang. Ramai mana orang yang tak boleh buat dalam hidup, kerana dia bimbang. Dia tak boleh buat kerana dia jaga orang, dia tak jaga Allah. Bila dia tak jaga Allah, yang menyebabkan dia akan hilang kekuatan, keyakinan dalam hidup. Kita biasa jumpakan dengan orang yang kita tanya pada dia, Kamu tak semayang ke? Dia kata tak. Kenapa kamu tak semayang? Kamu tak takut neraka ke? Takut, siapa kata tak takut?
Habis tu, kenapa kamu tak solat? Aku penat, dia jawab begitu. Aku penat. Habis tu, kamu nak jawab apa dia depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab. Kita jumpa orang yang demikian. Orang yang hidup dia tak ada keyakinan. Bila dia ada keyakinan, mesti dia akan jaga solat. Bila dia ada keyakinan, mesti dia jaga tu badan dia. Aku jangan tercampak ke dalam neraka Allah. Ini yang pertama yang mesti ada. Integriti ni, benda ni yang mesti ada pada diri seorang. Yang pertama. Yang keduanya, dalam hidup kita ni, kalau kita sebut tentang integriti, kita kena ada ibadah kita kepada Allah. Ini sebut. Bila kita sebut takwa, kita kena ada yang disebut dengan kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah kita ni, solat, zikir. Bila kita diuji oleh Allah dengan ujian. Ujian dalam hidup kita. Katakanlah kita ni berhadapan dengan yang namakan dengan apa dia, ujian kesusahan keuangan. Suatu hari orang letak duit depan kita. Orang letak duit depan kita. Duit itu memang melepaskan bebanan keuangan kita di saat tersebut. Tapi orang letak tu dengan tujuan yang lain. Tujuan apa dia? Aku bagi bahagian ini, engkau kena bagi bahagian aku. Yang bahasa yang mudah rasuah. Kalau kita tak ada ibadah, tak ada ibadah, kita akan ambil. Kenapa kita ambil? Kerana kita tidak ada kekuatan lagi. Akidah kita dah mula goyang. Ibadah kita tak kuat lagi. Patutnya kita tengok, ya Allah, duit, ya betul duit. Tetapi neraka ni neraka. Rasulullah dah sebut dah, Al-Rasyu wal-Murtashi kilahuma finnar. Orang yang bagi rasuah, orang yang terima rasuah, dua-dua masuk neraka. Tak badan pun RM50 masuk neraka. Tak badan pun dalam hidup kita ni, dengan kita katakanlah, kadang-kadang kan setengah-setengah orang. Bila dia berhadapan, waktu mana dia tahan orang, waktu mana dia berhadapan dengan, dia ada peluang untuk dinaikkan seorang. Di saat tersebut, orang tersebut tawarkan dengan tawaran-tawaran bahasa yang mudahnya, dia gunalah imbuhan, dia gunalah istilah-istilah macam-macam gaya, sumbangan dan sebagainya. Tetapi kita tahu, ni rasuah. Kita, di waktu tersebut, mulut kita, bila kita nampak saja, kita akan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Kalau aku buat juga yang ni, memang neraka lah. Rasulullah dah pesan dah pada kita, kullu lahmin nabata min haram, kullu suhtin. Dalam hadis yang lain, Rasulullah kata, setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannaru awlami. Neraka lah yang paling sesuai untuk diri. Tak padan kita rasa, nah, aku tak nak dah. Kenapa dia kita jadi kuat ni? Kerana ibadah. Ibadah menguatkan seseorang. Rasulullah, kalau dia penat, Rasulullah akan beribadah. Itu teknik Rasulullah. Rasulullah kalau dia berhadapan dengan ujian yang banyak, Rasulullah akan panggil Bilal. Bilal, arihna bisalah ya Bilal. Jom kita sembahyang Bilal. Sembahyang ni akan menenangkan hidup kita ya Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar ni. Ulama diajar, dia kata kalau kita sebut integriti, kita kena ada yang ni. Yang disebut dengan ibadah kita kepada Allah. Dua. Yang ketiga, ulama kata apabila kita sebut integriti ni untuk nak melahirkan takwa tadi. Apa dia? Yang ketiga, mesti ada akhlak. Integriti, orang yang berintegriti, dia mesti berakhlak. Cara bercakap, cara dia berinteraksi, cara dia dalam menyusun kata bicara, orang yang cukup berintegriti. Dalam istilah agama dipanggil orang yang cukup bertakwa pada Allah. Akhlak ni apa dia? Akhlak yang baik. Menjadi semakin lama kita hidup, semakin warak terhadap dunia. Kita menjadi semakin, kita semakin rasa dalam hidup kita ni, aku kalau aku dapat dunia banyak pun, untuk apa aku nak? Yang pastinya, aku kena biar banyak ganjaran di akhirat. Bila dia jaga akhlak, dapat duit macam mana pun, dia kata, aku ni duit dah cukup dah, zakat kena keluarkan. Ni orang yang ada integriti. Orang yang ada integriti, dia cukup susun hidup dia. Dia jaga betul-betul. Dalam hidup dia, cara dia bercakap, dia tak nak. Bercakap dia tu menyusahkan orang dan menyakitkan orang. Kan ada orang yang kalau kita dengar dia bercakap, kita rasa tenang di hidup. Kita akan sebut, cakap lagi lah, cakap saya seronok. Ustaz, kan kita jumpa dengan orang yang kalau dia bercakap dengan kita, rasa menanah je telinga-menanah. Rasa sakit je hati kita. Sampai kita kata, boleh tak bercakap. Kalau kamu bercakap, rasa tension je hidup. Orang ni tak ada integriti. Integriti dan agama ni, akhlak kamu mesti sempurna.
Rasulullah dihantar dengan tujuan innama buistu liutimma makarimal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhir-akhir ini, antara benda yang sedang buruk integriti kita pada sudut akhlak yang disebut dengan apa dia? Tulisan-tulisan WhatsApp-WhatsApp dan juga Facebook-Facebook. Orang kita hilang integriti. Tulis dalam tulisan-tulisan dia, celaka, gila, babi, dia tulis. Tulisan-tulisan yang tak ada menggambarkan dia seorang yang berintegriti. Bahasa agama dipanggil tak ada akhlak dan tak ada agama. Bila kamu cakap kamu sumpah seranah, tulisan kamu sumpah seranah, tulisan kamu menyakitkan dan menyusahkan, maknanya di waktu tersebut, kamu sudah hilang yang dinamakan dengan integriti tadi. Sebagaimana yang disebut, sebab itu ustaz awal-awal tadi dah sebut dah. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu pada Allah di mana saja pun kamu berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, wa atba'u sayyi'atu bil hasanah. Kamu ikutilah benda yang buruk. Setiap kali mana kamu tersilap benda yang buruk, kamu buat benda yang baik. Dia akan menghapus benda yang buruk tadi. Ini cara dalam beragama. Satu, kalau kita sebut tentang integriti, bahasa agama dipanggil takwa. Kalau disebut dengan agama, biar kamu ada takwa pada diri kamu. Bila kamu ada takwa, maknanya kamu sedang berintegriti lah pada kamu. Kalau kamu tak ada takwa, maknanya kamu sudah tidak mempunyai nilai integriti lagi dalam hidup kamu. Dan di waktu itu, kamu sudah mendedahkan diri kamu untuk dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Haji Ahmad Musuki di atas penjelasan kefahaman yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, dalam akal dan pemikiran kita tentang konsep integriti itu. Saya nak rumuskan apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, bahawa neraca pertimbangan integriti kita adalah soal syurga dan neraka. Dia bukan sekadar apabila kita bercakap tentang integriti di tempat kita kerja, tentang soal kita cepat naik pangkat atau lambat naik pangkat, kita kena tukar ke pendalaman Sabah ataupun kita duduk di Putrajaya di ibu pejabat. Soal integriti ini lebih besar daripada itu, ialah apabila dia melibatkan kehidupan kita di hari akhirat yang kekal abadi. Sama ada kita hidup, akan hidup di dalam neraka yang azabnya sangat pedih, ataupun kita akan dihidupkan dalam syurga yang nikmatnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita meletakkan neraca pertimbangan integriti kita adalah syurga dan neraka, maka konsep integriti dalam kehidupan kita itu menjadi lebih penting dalam kehidupan kita, dalam segenap aspek kehidupan kita. Dan Islam itu bukan hanya kita lihat apabila kita ini jadi orang duduk rajin sembahyang, kita rajin apa nama ni baca Quran, kita sembahyang Jumaat, tapi lebih besar integriti dalam konteks kita memandu kenderaan, kita letak kenderaan pun dalam keadaan integriti. Sebab setengah orang dia pergi ke masjid tu bagus dah, tapi bila letak kenderaan itu dia masuk dua lot parking, dia seorang je masuk, dah bagus dah tujuan dia pergi masjid tu, tidak berintegriti tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka sebab itu asas yang diletak oleh panel pertama tadi, bahawa asas integriti ini dia ada tiga konsep dia. Pertama, konsep akidah, keyakinan kita begitu tinggi. Yang kedua, tentang ibadah, pelaksanaan kualiti ibadah yang perlu dilaksanakan, dia menjadi neraca integriti kita. Dan yang ketiga tadi adalah tentang ihsan ataupun akhlak yang perlu menjadi pertimbangan dalam kehidupan kita, tak kiralah di tempat kerja, kalau di rumah sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah. Ketiga konsep ini, akidah, ibadah dan akhlak ini adalah merupakan asas kepada pegangan nilai integriti dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya lupa nak maklum tadi bahawa forum kita ini disiarkan secara langsung menerusi live stream yang dibuat oleh rakan-rakan projekilmu.com dan juga geng Surau Putrajaya yang sudi datang untuk membuat live streaming forum kita pada petang yang berbahagia ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya nak minta Tuan Haji Samsul berkongsi dengan kita, dan saya nak minta pandangan dia juga tentang apabila kita bercakap tentang tajuk forum kita, integriti, gaya atau realiti. Ramai orang meletakkan persepsi bahawa artis hijrah sekarang ini dia berubah itu bukan soal dia faham sangat tentang integriti ke, tentang
takwa orang tentang baik, tapi oleh kerana dia dah tak laku dah. Dah tak, orang dah tak panggil jadi berlakon filem, tak panggil jadi pengacara, dia tak ada kerja apa, jadi dia pergi ke masjid. Adakah benar persepsi begini Tuan Haji, ataupun Tuan Haji nak menyanggah tanggapan-tanggapan negatif kepada artis-artis yang cuba nak mendekatkan diri dengan budaya integriti ini? Baik, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Zakaria atau Ustaz Zaid. Terima kasih juga kepada ahli panel kita yang utama, iaitu merangkap guru saya Al-Fadil Ustaz Madasuki. Saya sebenarnya adalah salah seorang daripada anak murid Ustaz. Kalau di Putrajaya, di sekitar Bangi, saya akan pergi belajar, dan saya sebenarnya ketang takut untuk guru kita duduk sama-sama Ilmu tak seberapa. Orang kata kalau pepatah Melayu ada berbunyi, kalau kail panjang senjengkal, lautan dalam jangan diduga. Tapi saya ni apabila dipanggil oleh Ustaz, Ustaz Zakaria ni banyak tempat dah, tapi dia panggil dengan orang lain. Ini ada kali pertama saya dengan Ustaz Dasuki. Dan saya ni, saya mengaku saya adalah salah seorang daripada murid Ustaz Ahmad Dasuki. Dan setiap kali saya hadir di majlis Ustaz ni, doa dia kalau saya tak menangis, bukan saya. Sebab memang mudah kita terima, dan saya rasa terpanggil apabila dia kata boleh tak Haji Samsul kita untuk majlis ini dengan Ustaz Madzuki. Saya orang kata seronok sangat, tapi termasuk dekat dalam tu takut. Terutama masalah. Baik, saya berkongsi sedikit sebanyak tentang pengalaman. Ilmu saya tak ada. Ilmu saya masih belajar. Ilmu kalau kata bab-bab yang lain-lain ni, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu apa semua, saya baru sedang belajar. Faham tak? Kataan Melayu ni, saya yang orang Melayu saya lah. Tapi kalau bab ilmu Quran, saya memang masih mengaku saya sedang belajar Al-Quran selama 6 tahun dengan 3 orang guru, iaitu Al-Fadilatul Syekh Ustaz Nafiah Sarani, saya belajar tajwid Taranum dengan Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, dan juga saya bertadabur dengan Ustaz Muhammad Rodi Birjam. Dan saya pergi dengan kuliah-kuliah antaranya Ustaz Dasuki, Ustaz Syed Nur Isyam, dan juga ustaz-ustaz yang lain di sekitar Putrajaya dan juga Bandar Baru Bangi. Kalau nak cerita tentang integriti ini, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, saya salah seorang bekas daripada pejabat awam seperti mana tuan-tuan dan puan-puan juga. Tuan-tuan dan puan-puan, JPJ. Saya POLIS. Pasal orang lain ia susah. Diingat-ingatkan rasuah ada jangan ambil, diraja, ditanggung di sebelah kiri dan kanan. DIRAJA, diingat-ingatkan rasuah ada jangan ambil, DIRAJA. Masa rekrut dulu pun orang dah cakap, cikgu dah bagi tahu. Integriti masa tu belum pakai badge integriti lagi. Tapi awal-awal dulu guru-guru di dalam masa rekrut dah bagi tahu, kita tanggung di sebelah kiri dan kanan, DIRAJA. Diingat-ingatkan rasuah ada jangan ambil. Itu integriti untuk saya. Dan apabila saya masuk ke satu hari, integriti saya bukanlah ni, kalau kata masuk kataan integriti membawa erti keutuhan dari semua segi yang baik, biasanya menjurus ke arah perwatakan seseorang. Jadi kita rasanya taklah, kalau sebab saya pandang dari atas ni, saya nampak ada seorang kajul kat sana. Selamat petang kajul. Welcome to this taman-taman surga. What was your name again? Mani mana? Mani. Baldi. Baldi. Okay. Oh, dia Hindustan lah. Baik. Orang Sing . Okey, baik. Ada lagi ke? Ada macam ada orang asli ke belakang? Tak ada. Baik. Biar acara ataupun cara untuk menyentuh bab-bab agama ini ada Fadil Ustaz ada, biar Ustaz nanti huraikan. Saya jawab seperti mana bab kata Ustaz tadi, dia kata tentang perubahan, artis hijrah dan sebagainya. Mungkin ada orang nak tahu. Mungkin ada yang kata, bab kata Ustaz tadi, orang kata ni antara guru-guru WhatsApp, ni JPJ mesti ada WhatsApp juga kan? Ni Samsul ni hari tu dia nak main ni untuk majlis agama ni, tak laku lah tu. Kan? Berlakonlah ni, artis ramai lah, artis dah mula ni, sepah tu lah, apalah semua lah, dia pun tak laku. Mungkin betul persepsi itu.
Mungkin betul juga tidak persepsi itu. Tapi jangan kita tambah dosa kita yang sedia ada. Kadang-kadang kita mengatakan satu benda yang kita tak tahu. Sebab manusia sekarang ini dia jadi lebih advance daripada yang asal. Ataupun lebih tahu daripada orang yang dah tahu. Kan? Dia buat persepsi sendiri. Baik, tapi masing-masing ada persepsi masing-masing. Macam saya, Tuan Ustaz dan juga Ustaz Dasuki. Saya ini bermula dengan, bak kata Ustaz tadi, akhlak. Akhlak orang-orang dan juga kawan-kawan dan orang-orang masjid. Memang ada yang mengatakan, ni bila kadang-kadang tak laku, ataupun ada orang tak panggil show, orang tak pergi panggil syuting. Wallahualam. Tapi macam saya bermula pada tahun 2001. 2001 saya dijemput oleh Allah SWT, bukan kembali ke rahmatullah. Ada orang kata bila jemput aja kembali ke rahmatullah. Nak kalau kata nak dengar pasal kembali ke rahmatullah, tiap-tiap hari Jumaat ataupun mana-mana kuliah ustaz boleh sambung dengar cerita pasal mati. Dia pakar pasal mati. Tapi dia kata tadi boleh cuba tengoklah mati tengok lepas tu hidup balik. Saya dijemput oleh Allah untuk menjadi tetamu Allah tahun 2001. Masa tu saya cukup popular sangat masa tu. Saya baru berlakon filem, hero filem Sarah. Berlakon dengan Aida Darina. Di samping dengan Allahyarham Lolok dan juga Robi Cecupak. Hero. Hero ni kalau kata bayaran ni Syahrul Ridwan sekarang ni siapa lagi hero? Aaron Aziz. Itulah taraf-taraf aku lah tu. Tahun 2001. 2001 saya ni ada soalan daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli dalam filem Nujum Pak Belalang. Wahai ahli nujum yang bijak laksana, ada satu masalah. Satu banyak-banyak. Dua sedikit-sedikit. Tiga jarang-jarang. Empat kadang-kadang. Lima tak buat terus. Apakah soal jawapannya ahli nujum? Jawapannya apa? Sembahyang. Saya tak mau buka aib saya dan saya pun tak mau buka aib siapa-siapa. Tapi saya nak kongsi, saya yang jarang-jarang sembahyang pun Allah jemput untuk menjadi tetamu Allah tahun 2001. Apabila pergi ke sana, tuan-tuan dan perempuan, kita ni mula rasa cuak. Masa tu dekat Mastika lah, baca ni saat lagi Kaabah tak nampak lah, apalah, hangat lah, inilah, mula cuak. Sambil-sambil tu saya tadi dah bagi ya brosur untuk siapa nak pergi umrah dengan saya hujung tahun ni, promo sikit. Tahun 2001 saya pergi, saya mula cuak. Kita ni orang kata dah lah artis popular. Aaron Aziz masa tu tak ada lagi. Saya pi sana tengok Kaabah, tak aku nampak. Kan? Tak ada apa pun, jadi kita sampai pula, ya Allah, ya Rabbi, aku yang jarang-jarang ni Allah panggil boleh jadi tetamu, apakah pula orang yang lebih hebat yang amalan dia? Kan? Jadi mula kita pun beramal ibadah, kita tawaf, sa'i dan sebagainya. Datang seorang budak kecil duduk sebelah saya. Budak kecil ni cukup handsome macam Ustaz Zakaria. Saya pun pandang atas bawah tengok dari tepi. Dia baca Quran. Ini saya punya anjakan paradigma dalam hidup saya. Dia baca Quran lancar, sedap. Kalau kata bukan macam Qori, tapi dia baca muratal. Antara ayat dia auzubillahi minasyaitonirrajim, dia baca laju. Wa in kuntum fi rabbim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wa la'um sur. Ya, baca hebat antara bagus. Aku pun bagus juga. Saya pun buka depan dekat Masjid Haram dia. Quran banyak, saya pun angkat Quran. Masa tu umur muda lagi, lami nak kena pakai cermin mata. Masa tu pegang Quran buka-buka. Sekali dia tulis Arab. Saya hatam Quran umur 12 tahun. Babai Quran. Allahu Akbar. Saya kena huruf tapi tak tahu bunyi. Takut baca salah. Kita tak minta apa-apa daripada Allah SWT, tapi Allah bagi air mata turun berjurai-jurai. Ya Allah, apa akan jadi dengan aku kalau aku mati besok? Ya Allah, apa akan jadi dengan aku tak boleh baca Quran? Ya Allah, apa jadi dengan aku kalau aku tak sembahyang? Ya Allah, macam-macam jadi. Ketika itulah datangnya doa yang macam-macam itu dan Allah kabulkan satu demi satu. Antaranya, ya Allah minta baca Quran. Allah bagi sekarang saya lancar baca Quran. Saya baca tajwid, saya baca tafsir, saya bertadabur dengan Al-Quran. Lepas tu saya nak kahwin, Allah bagi saya kahwin.
Walaupun saya berkat, niatnya sekarang nak kahwin dengan Nilofa, tapi Nilofa tak mahu saya. Saya nak dapat anak, Allah bagi. Dan antaranya, saya minta kepada Allah, saya nak rumah dekat masjid. Tapi dalam sedar tak sedar lepas saya kahwin, saya pindah rumah dekat Bandar Baru Bangi, saya pun tak tahu depan rumah saya masjid. Punya cantiknya Allah susun. Seksyen 9 Bandar Baru Bangi, depan rumah saya Masjid Al-Hasanah. Dan iman itu, bak kata ulama, iman itu seperti cahaya lilin. Kita kena jaga, hidayah itu kita kena jaga. Sebab orang datang, syaitan datang, tiup. Kalau kita tak jaga, dia akan tiup padam, kita akan habis. Iman ada pasang, ada surut. Seperti juga saya, walaupun kata balik umrah pun, kalau kita tak istiqamah, kita tidak akan boleh maintain dengan amalan kita. Bermula dengan situ, mula-mula saya pindah ke Bandar Baru Bangi, saya pun jarang-jarang juga pergi masjid. Sekali pergi, sekali dua kali tidak pergi, tidak, 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 pergi, 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 tidak, 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 pergi pula, tidak, pergi, tidak, macam itulah. Setiap masa waktu, solat, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, akan berkumandang qori yang akan melaungkan ataupun mengaji CD. Antaranya adalah Al-Fadhil Allahyarham Ustaz Asri Rabbani. Ketika itu Tok Siap tu baca qori Asri Rabbani. Setiap hari saya akan dengar surah yang sama, ayat yang sama. Saya tak pandai lagi baca Quran, belum lagi belajar baca belajar Quran. Surahnya senang, surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah sebut Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan sampai habis. Dan Allah ulang 31 kali fabiyayala rabbikuma tukazziban. Saya pun tak faham. Saya Islam daripada kecil, tuan-tuan dan puan-puan daripada kecil, melainkan apa Baldi Singh, Baljit, dia memang dia tak tahu. Kita yang dah Islam dilahirkan oleh Allah SWT, dilahirkan oleh ibu kita, kita yang dah dilahirkan Islam pun bukan semua tahu, semua tahu faham maksud apa Al-Fatihah yang kita baca. Semua faham apa yang apa ni kita baca dalam surah apa ni iftitah, doa-doa iftitah. Saya pun sama juga seperti orang-orang yang lain yang tak faham, kadang-kadang kita ikut aja. Ikut. Saya pun dengar, hari-hari dengar sampai saya boleh hafal walaupun saya tidak membaca Quran. Pergi ke bandar ke PKNS untuk beli, isteri saya kirim makanan, beli nasi, sementara nasi siap saya pergi ke Asy-Syabab, Galeri Asy-Syabab, saya sembilan Bandar Baru Bangi. Hati tergerak untuk pergi ke tafsir Al-Quran, saya buka Al-Quran muka surat surah Ar-Rahman. Tafsirnya buka ngam-ngam. Apa Allah kata? Nikmat aku yang mana satukah yang kamu dustakan. Peluh saya keluar seram sejuk, seram sejuk. Sebab apa? Saya nak kahwin Allah bagi, saya nak anak Allah bagi, saya nak rumah anak, apa ni Allah bagi, saya nak kerja Allah bagi, saya nak duit Allah bagi, saya nak apa pun semua Allah bagi. Tapi Allah bagi nikmat apa yang saya bagi kepada Allah? Soalan itu yang datang pada saya. Saya berpeluh-peluh. Peluh keluar, ya Allah, seram sejuk, kaki tak tahu nak kata apa. Saya dah jadi macam orang kata terawang-awang hidup. Saya kata, I have to go back. Saya kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kena semayang istiqomah. Saya kena janji pada Allah, saya nak mengaji. Saya cari guru-guru mengaji. Saya terus istiqomah pergi solat solat di masjid. Dan setiap waktu saya akan berada di masjid untuk kuliah maghrib dan sebagainya. Dan kemudian apabila kita selalu berada di majlis ilmu, bukan kata bab kerja Ustaz, tapi bab-bab kerja ni kadang-kadang guru agama bagi tahu, jika kamu mengejar dunia, dunia akan lari meninggalkan kamu. Jika kamu mengejar akhirat, dunia akan kembali mengejar kamu. Jadi kita mula memilih. Sebab kita tahu hukum hakam. Tuan-tuan dan puan-puan, apa ni, tuan-tuan, kita berlakon, saya berlakon, kadang-kadang ada arti-arti baru yang hormat, nak hormat dekat kita, perempuan. Saya ni pun ada juga, bukannya saya ni dah menopause. Saya ni orang kata bukan ustaz, saya baru nak start. Tapi apabila kadang-kadang
artis baru, umur 20 tahun, 22 tahun, dia mai jumpa kita, dia hormat pada kita. Adat tak salah. Adat tak salah. Kalau kita pun pergi jumpa ini, pergi salam ke ustaz tu. Oh, ambil berkat ustaz tu. Ustaz tu nak salam tidak, nak salam tidak. Tapi tak tahulah ustaz tak suka, dia tak salam ustaz lain. Saya, kalau kata di lofa suah tangan dulu lah, di lofa tak pakai tudung dulu, saya pun. Saya iman pun goyang juga. Tetapi kita mula memilih. Kalau berlakon, kita mula nak berlakon benda-benda yang tidak lara, tidak ada fitnah. Kalau kita nak buat show pun, saya mula memilih. Kalau kata show ada arak, saya tak mau. Kalau ada show ada pergaulan, percampuran lelaki perempuan, saya tak mau. Apabila kita memilih, kita mula hilang pekerjaan. Kita mula hilang sedikit demi sedikit. Dan apabila hilang sedikit demi sedikit, orang baru masuk. Bila orang baru masuk, maka kita akan bukan kata ketinggalan. Tetapi kita dah makin menyepi. Bukan kita hilang terus. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam drama Kau Aku Kita, lakonan saya. Baru menang award dengan, bukan saya lah menang award, Syahrul Ridwan menang lah. Lakai pagi kata dia lah. Bukan Cik Kelantan pun boleh juga. Saya juga buat show di tempat-tempat awam. Tetapi dalam show-show tersebut, kita selit-selit juga, isi-isi juga dengan dakwah. Supaya apa yang Allah tanya kepada kita nanti, kita dapat jawab. Yeah? Jadi itu yang saya lakukan. Bak kata ustaz tanya tadi, adakah kerana tak laku? Mungkin ada. Tetapi apakah salahnya kalau tak laku, dia kembali kepada Allah? Kalau daripada dia dah tak laku, dia terus hilang, meranjau entah ke mana, apa akan jadi dengan dia? Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, saya lebih suka kepada masyarakat ataupun jemaah tabligh. Dia tak banyak memandang serong kepada orang-orang yang melakukan dosa sebelum ini. Whatever, dia taiko, kah dia bonza, kah dia tetu, kah dia sapa, kah dia lidah bercabang, kah welcome. Tetapi kadang-kadang masyarakat, masjid-masjid, kadang-kadang bila tengok datang orang bertetu, dia pandang kiri kanan, atas bawah, atas bawah. Bak kata ustaz tadi, dakwah dengan akhlak. Kita tengok saya bukan ulang 3-4 kali Nilofa. Nilofa mula tak pakai tudung. Tetapi pasangannya dalam rancangan Nona, iaitu Farah Fauzana pakai tudung. Akhlak Farah Fauzana membawa kepada akhlak Nilofa itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang lain-lain. Kita, maklumlah kita ini duduk begini, tuan-tuan dan puan-puan duduk dalam masyarakat di Putrajaya ini, kita kelas A. Tuan-tuan dan puan-puan, orang dulu, saya dulu polis, nak masuk Putrajaya kena interview. Sebab apa nak interview? Sebab interview di Putrajaya ni, dia kena kategori kelas A. Pakaian kelas A, mentaliti kelas A, semua kelas A. Jadi kalau kata tuan-tuan dan perempuan yang berada di Putrajaya ini, tiba-tiba balik kampung, nampak sampah tak kutip, malu. Kita duduk kerja kat Putrajaya, tapi kita tengok sampah pun kita buat tak tahu, dan kita tambah lagi buang sampah. Kan? Jadi di manakah integriti kita sebagai satunya penjawat awam, keduanya sebagai umat Islam, ketiganya kepada sebagai rakan-rakan kita yang lain yang kita tak sampaikan dakwah kepada mereka yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Tuan Haji Samsul. Dalam banyak-banyak artis wanita hijrah, Nia Lofa ada, Aida Rahim ada, Rosie ada, tapi dia tu sebut Nia Lofa aja banyak kali saya tengok. Sebab baru ni ustaz, dia bagi tahu dia jual tudung dia 7 juta ustaz. Jutawan lah. Jutawan. Terima kasih kepada Tuan Haji Samsul. Jadi kita faham perkongsian perjalanan karier, faktor ataupun sebab yang menjadi asbab kepada Haji Samsul untuk berubah adalah merupakan suatu perkara kisah yang menarik. Yang kadang-kadang Allah Ta'ala dia uji kita. Kadang-kadang Allah pada diri kita itu dikira sebagai satu musibah. Mungkin Tuan Haji Samsul dia kurang dapat sambutan, peminat semakin lari daripada diri dia. Sebenarnya ada salah satu bentuk pendidikan yang Allah Ta'ala nak anugerahkan rahmat kepada diri dia. Dengan sebab itu dia dapat mendekatkan diri dia kepada Allah. Dia ada banyak masa untuk duduk baca Al-Quran, datang ke majlis-majlis ilmu, duduk di surau, berkawan dengan orang ahli-ahli surau, lain masjid.
Maka dari satu aspek, orang akan kata, ya ini artis-artis lama ni dah expired lah, dah tak laku. Tapi dari satu sudut yang lain, Allah Ta'ala telah memberi satu keistimewaan kepada mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin dalam hidup kita, ya Ustaz, kita akan melalui suatu saat yang sukar dalam kehidupan kita. Mungkin kita jatuh papa ke dana, orang lari, kawan-kawan lari daripada kita, kita diuji dengan satu penyakit, sakit yang mungkin tidak ada harapan sembuh. Tapi sebenarnya itu salah satu bentuk masa yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita supaya kita lebih hampir, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tak sedar, kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini salah satu bentuk pendidikan ke arah nak meningkatkan nilai integriti kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi Ustaz Dusuki ada cerita kepada kita bahawa neraca pertimbangan integriti kita adalah syurga dan neraka, akidah, ibadah dan juga akhlak. Saya nak tanya balik kepada Ustaz, kita ni Ustaz dah Islam dah, bahkan Islam bakar lagi dah. Kita tahu, tambah-tambah macam saya, macam kita bekerja di JAKIM, kita tahu benda ini tak boleh buat, benda itu tak boleh buat, sebagai orang Islam kena buat ini, kena buat ini, mati besok masuk neraka. Tetapi persoalannya Ustaz, kenapa kita, walaupun kita dah tahu perkara ni tak baik, tak bagus, masuk neraka dan sebagainya, tapi kita susah nak tinggal Ustaz, masih lagi membuat perkara-perkara yang dilarang, ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebabkan kita ini tidak berintegriti kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa punca Ustaz? Saya cukup senang dengan pertanyaan yang begitu biasa dan terbiasa dalam hidup kita sendiri. Kerana kita kena tahu bahawa ini merupakan di antara tanda-tanda kita manusia, bahasa yang modern. Apabila kita manusia, kita dalam hidup kita ni Allah jadikan pertembungan dua perkara dalam hidup kita. Bertembung di antara perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Dan waktu mana kita bertembung di antara baik dan juga buruk ini, maka kita diajar dan diberi dalam agama ini yang disebut dengan akal, untuk kita timbang dalam setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita menjadi baik dia sepanjang masa, itu bukan manusia lagi, itu dah jadi malaikat. Malaikat memang demikian. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan jahat sepanjang masa, itu bukannya malaikat, bukan manusia, tapi itu syaitan dipanggil. Tetapi manusia yang Allah jadikan di antara dua keadaan ini, dua keadaan, di antara nak buat baik dan satu lagi nak buat jahat. Tetapi baik dan jahat ini kita kena tahu bahawa dia tak boleh duduk sekali, tak boleh bersama. Dia mesti sentiasa, kalau kita memilih perkara yang baik, maka kita kena tinggal perkara yang buruk yang dilakukan. Sebab apa kita tertarik dengan benda yang jahat? Dia jadi kebetulan begitu. Allah jadikan bahawa nafsu manusia ini lebih kuat tertarik kepada benda yang jahat. Benda yang baik tak berapa tertarik. Macam kita buat contoh, petang ni kita buat camat integriti. Yang datang ni orang baik-baik ya. Yang memang tak ada pun nak rasa nak buat jahat, kita yang baik-baik. Cuba petang ni kita buat konsep city dot 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 misalnya. Rasanya jam kawasan tak pening, rasanya mesti penuh lagi. Cuba kita perhatikan, kalau kita buat benda yang disuruh oleh Allah saja, kita akan jadi penat terus. Kita datang dengan kuliah, mengantuk dia rasa, rasa penat dia kita. Tetapi kalau kita datang di majlis karaoke, rasa segar dia kita. Dia akan jadi demikian. Kenapa? Kerana jahat itu dibantu oleh syaitan. Syaitan akan memberikan kekuatan pada diri seorang. Kita cuba baca Quran, baca je Quran, menguap terus tak kena. Tapi bila baca WhatsApp, tak menguap-menguap pun kita. Baca WhatsApp tu, suami kita, isteri kita tegur, dah tu, berhenti dah bacanya, anak sikit lagi, sikit lagi. Sekarang ni kan cuba tengok, orang kita dekat nak tidur, mesti baca WhatsApp. Ini budaya-budaya kita. Cuba kita baca Quran, mesti tertidur. Kita baca je Quran, mesti tertidur. Ni keadaan dipanggil. Kenapa? Kerana yang jahat itu lebih menarik dibanding dengan yang baik. Yang baik ini terpaksa kita lawan.
Nak lawan benda yang baik ni terlalu sukar. Macam contoh, kita pergi masjid kan. Pergi masjid tu penat je. Lalu kita duduk nak mendengar kuliah, penat je kita. Kita dengar nak dengar kuliah je penat. Lalu pula tabung derma, lagi penat. Pejam mata saya. Kan sebutnya penat je. Sengah semua orang, kalau lalu tabung derma, bingkah bangun sembahyang sunat tu. Gaji pula sembahyang sunat. Nak sebutnya penangnya ni. Kita padahal yang kita derma tu bukan kita derma untuk orang pun. Kita derma untuk diri kita juga. Setiap kali mana kita derma, bukan kita derma untuk orang. Kita kena faham, kita sedang derma untuk diri kita balik. Bila? Bila kita bangkit di akhirat nanti, kita tengok balik. Banyak ni je aku derma. Sikit je dalam hidup aku. Padahal benda yang baik. Kita buat contoh yang lain lagi. Bagaimana yang baik tadi, bila bertembung dengan yang buruk ini, bila kita nak berintegriti dengan yang tak integriti, dia bertembung saja, menang yang tak baik. Menang yang tak baik dalam hidup. Kita buat contoh yang mudah dia, bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam ni kata, semua orang kata penting bangun tahajud malam. Tapi nak bangun tu, ya Allah, Allah sajalah yang tahu. Bila kita kunci jam, kering jam bunyi. Bunyi je jam tetap tutup dulu. Tutup dulu bingkah bangun. Menung kita dibirai katil. Menung nak solat ke tak solat. Nak solat ke tak solat. Kemudian bangun juga dah kita sebut. Bangun juga dah kita pun bangun. Bangun tu nak masuk bilik air tu. Langgar tiang-tiang, langgar lirik. Jumpa bilik air tu bersila pula dalam bilik air. Tengah bersila dalam bilik air tu, dua tangan sejuk, sarik dulu. Tengok air turun. Macam nak bomoh dalam bilik air. Nasuknya penatnya dia. Siap ambil wuduk tu, dah selesai dah ambil wuduk. Keluar-keluar, jumpa kerusi, duduk dulu. Duduk dulu. Menung je dia. Hampar sejadah. Tengah hampar sejadah tu, nak betul sejadah tu, niarak pula sejadah. Penatnya dia. Kenapa? Saya nak sebut sikit. Siapa-siapa yang penat di dunia, dia akan rehat di akhirat. Dalam dia mentaati perintah. Siapa-siapa yang penat dalam menjaga integriti sebagai seorang mukmin, menjaga tubuh badan dia, dia dalam keadaan betul-betul dia jaga mengikut yang dikehendaki oleh Allah, dia akan rehat di akhirat nanti. Siapa yang rehat di dunia, dia memilih untuk rehat di dunia, dia akan penat di akhirat. Masuk saja dalam kubur, dia akan penat terus. Bermula daripada dalam kubur dia, dia mula dah penat. Kepenatan itu sebab Allah jadikan dunia medan untuk kamu beramal, medan untuk kamu membanyakkan pahala, medan untuk kamunya membanyakkan ganjaran di sisi Allah. Sebab itulah apabila saya dengar saudara Samsul sebentar tadi diceritakan bahawa katakanlah kita semakin kurang peminat sekarang ini, tapi yakin mereka sentiasa meminati orang macam ini. Dalam hidup kita, kita kurang minat pada manusia. Tak ada masalah pun. Tak ada apa pun yang kita bimbang. Tetapi malaikat-malaikat sedang memandang kita. Hebatnya orang ini. Apa yang kita nak lagi? Kalau sekiranya kita berjalan, malaikat-malaikat sentiasa berdoa pada kita, sebut tentang kebaikan diri kita, memayungi kita dengan kerahmatan Allah dalam hidup kita, dibandingkan dengan sumpah sekarang yang disebut dengan pada makhluk Allah untuk diri kita. Bila kita berjalan je, pasir pepasiran itu bercakap pada diri kita. Inilah seburuk-buruk makhluk yang ada dalam keadaan tidak mempunyai manfaat hidup ini sendiri. Allah. Kenapa dia kata yang kita tidak mempunyai integriti? Kalau ditanya, Ustaz tanya sebentar tadi. So, apa terjadi demikian Ustaz? Dalam hidup kita dulu. Yang pertama, saya sebut kerana kita hilang matlamat dalam hidup. Orang kita ni, ramai di kalangan kita ni, hidup dalam keadaan tidak bermatlamat. Tidak mempunyai kesudahan ke mana. Matlamat dipanggil demikian. Matlamat ni maksudnya kemana yang kita nak tuju dalam hidup. Yang ni kadang-kadang kita tak tahu. Hanyut je hidup. Hidup ni hanyut. Patutnya bila kita ada goal, kita ada matlamat dalam hidup kita, kita akan berusaha untuk mencapai matlamat. Matlamat apa yang perlu ada dalam hidup kita sebagai seorang mukmin? Matlamat mesti masuk dalam syurga. Mesti mati masuk dalam syurga. Kalau mati tak masuk syurga, jangan mati. Senang. Usaha jangan bagi mati. Kita kena ada matlamat. Matlamat dalam hidup ini
supaya kita mesti dimatikan. Bila kita mati, syurga tempat kita. Sebab itulah kita, bila kita berumah tangga, orang masuk meminang orang perempuan kan. Bila orang perempuan, orang lelaki masuk meminang dia, dia kena tanya orang lelaki sebut, kamu nak kahwin dengan saya, kamu nak bawa saya ke mana? Dia jawab, saya nak bawa ke polisian dia, misal contoh. Nak tengok buaya putih, buaya merah dan sebagainya. Baik tak payah kahwin. Orang lain pun boleh kahwin. Tapi nak kahwin ni nak bawa ke mana? Saya nak bawa kamu ke syurga Allah. Sebab bila nak bawa ke syurga Allah, kahwinlah. Kenapa dia? Kerana kita sudah jelas matlamat. Bila jelas matlamat, kita sentiasa mengingatkan pada jalan ke syurga. Kita akan sentiasa menyebut, pastikan bahawa saya, pastikan bahawa saya dan keluarga saya ini ke dalam syurga Allah. Kita bisik di telinga suami kita, bang, pastikan ya bang, jangan kita mati dalam keadaan kita tak boleh masuk syurga bang. Abang jangan mati kalau abang tak boleh masuk syurga. Saya pun jangan mati kalau saya tak boleh masuk syurga. Maknanya jelas matlamat. Matlamat dalam hidup. Manakala suami pula sentiasa tanya pada isteri ni, muka saya ni, agak-agak kalau saya meninggal dunia malam ni, gamak-gamak besok saya dalam syurga tak sayang? Tanya isteri, isteri pemandang. Mata bawah, susah juga nak masuk syurga macam mana? Subuh 7:30 kan? Nak masuk syurga macam mana? Bawa balik ke rumah ni, entah apa-apa barang dalam rumah. Dengan majalah hainya, majalah mangga mempelam kuini dia semua. Bermaksud dalam rumah tangga, abang nak bawa rumah tangga ni apa dia? Kita nak bawa duit yang kita dapat ni, kita nak untuk apa? Dalam hidup kita kan, perhaniskan, saya nak tanya sikit, perhaniskan turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, perhaniskan cari apa? Cari duit. Islam suruh hidup cari duit kan? Tak pun, habis tu. Yang kita beria sangat, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, letih kita, hujung bulan senyum, tengah bulan masam dah sikit. Nak sebutnya kita ni demikian. Kita mengejar apa dalam hidup? Kita sebenarnya kejar apa? Kalau kita tak ada goal kita, bila kita tak achieve goal kita, sepatutnya kita boleh achieve bila kita hidup di atas dunia ni. Tiba-tiba kita tak boleh, tak ada pun jalan. Orang rumah kita pun boleh agak dah kita. Bila kita meninggal dunia, orang rumah memandang je jasad kita. Dia memandang jauh-jauh je. Tak lepas abang turun. Kenapa? Kerana kita tak cuba untuk dapatkan matlamat. Matlamat kita dah mula jadi hilang. Kita hidupkan hanyut. Berapa ramai orang yang hidup hanyut-hanyut-hanyut, tiba-tiba dia mati mengejut. Kan Allah cerita dalam Quran, ramai orang yang hidup, bila dia hidup, pun mati mengejut. Bila kan kita biasakan terkejut dengan orang yang apa dia, orang yang mati dalam keadaan mengejut. Kita kata, semalam je baru kita bercakap dengan dia, meninggal dunia dah dia. Kita terkejut kan? Ya, kita terkejut. Dia yang mati lagi terkejut. Dia yang mati lagi terkejut. Allah mati dah. Allah mati dah aku tu. Lagi terkejut, perhatikan. Terkejut yang tak boleh nak ulang balik. Bukan main-main. Dia mati-mati ni, one way, no U-turn. Dia jalan sehala. Dia bukan jalan boleh undur-undur. Kalau di Malaysia ni, masuk juga jalan one way, kena samat je habis berdiri pun. Tapi nak sebutnya, kita nak sebutnya gambaran, bila kita mati, kita mula bergerak seorang-seorang. Furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang dahulu seorang diri, kamu balik pada Allah seorang-seorang. Kamu dalam kubur. Bayang dalam kubur tu seorang-seorang. Kamu nak buat apa dia ni? Ni tengok malaikat muka dan nafkah datang. Di saat mana kita seorang-seorang. Kita mati terkejut. Ramai orang mati terkejut dan kita tak bersiap. Antara tak bersiap, kita buat contoh. Hanyutkan kita, kita leka-leka dengan lagu. Seronok kita. Enjoy, hi-hi, bye-bye. Boom, kemenangan. Boom, kemenangan tu. Tengah boom, kemenangan tu mati. Tengah kita mati tersebut. Kita sedang bawa apa dia? Quran tak boleh baca. Yang kita tak faham pun Quran. Kita tak ada apa-apa bekalan dalam hidup kita. Nak masuk kubur ni. Nak masuk syurga ni. Masuk syurga. Tapi tak ada apa-apa. Waktu tersebut agak-agak kita. Boleh tak kita sebut malaikat?
Laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka boleh tak? Jangan bagi mati lagi. Sekejap je sekejap. Jangan bagi mati. Boleh tak mereka? Tak ada. Allah kata, walan yu'akhirallah. Allah tak tangguh dah. Bila kamu dah sampai masa untuk kamu mengajar, kamu kena mengajar. Bila kamu mengajar, kamu tak ada goal, kamu tak ada matlamat di waktu tersebut, kamu jadi rugi dalam kehidupan. Yang ini Allah SWT sebut, berapa ramai orang yang hidup. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Allah cerita, wahai orang yang beriman pada Allah, jangan hidup kamu ni dilekakan dalam hidup kamu. Banyak je dalam hidup. Saya nak sebut istilah Kelantan, Ustaz. Dia, orang Kelantan dipanggil makna ni. Makna ni tahu makna ni apa? Makna ni maknanya hanyut dalam hidup. Ada seorang suami, suami yang jadi makna. Isteri dia pesan dia, bang, sayur tak ada, ikan tak ada. Abang, tolonglah pergi beli ikan, sayur kat kedai. Okey-okey lah. Suami tu pergi. Pergi ke kedai, berjumpa kedai tayar, masuk kedai tayar. Jumpa kedai kain, masuk kedai kain. Masuk, kemudian jalan-jalan hanyut, masuk kedai, masuk pasar raya, semua masuk. Balik-balik, terlupa nak beli ikan, nak beli sayur. Bila terlupa nak beli ikan, nak beli sayur, isteri tanya dia, bang, mana ikan, mana sayur? Yang saya pesan tadi, dia tepuk dari Allah. Terlupa dia sebut. Bukan terlupa, makna. Istilah pantan dipanggil, makna lah tu. Nak gambarkan hidup kamu ni jangan jadi hanyut. Bila kamu hidup di atas dunia, kamu mesti ada matlamat. Mana ada Allah jadikan hidup kita ni sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Kamu ingat kamu jadikan kamu ni sia-sia ke? Tak ada kerja ke aku jadikan kamu posisi ni? Aku dudukkan kamu kedudukan begini? Aku naikkan jawatan kamu sebegini? Kamu ingat ke ni kerana kamu ke? Kamu ingat ke kamu naik jawatan jadi ketua pengarah? Kamu naik jawatan naik timbalan itu? Kamu naik lagi jawatan dalam hidup kamu? Kamu ingat ke kerana kamu? Eh, tak. Bukan kerana kamu, hei manusia. Jawatan kamu tu aku yang bagi. Aku yang kurnia. Bila aku bagi, bukan aku bagi begitu saja, tidak. Ada sebab aku bagi. Aku minta balik kunangan. Bila kunangan ini? Bila kamu tak mati, kamu akan jumpa. Bila tak kamu mengajak depan Allah dia, kamu jumpa terus. Bila kita jumpa tersebut, kita akan tahu macam mana amalan-amalan kita. Bila kita tahu orang bawah kita tak sembahyang, kita biarkan dia tak sembahyang. Bila kita tahu orang bawah kita, dia makan rasuah, kita biarkan dia makan rasuah. Kita tahu orang ni begini, orang ni begini. Kita tahu kedudukan dia. Kita biar. Tunggu kita. Kenapa dia? Kerana Allah dah jadikan. Hidup ni bukan untuk hanyut. Hidup ini mesti bermatlamat dalam. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita jadi begini? Ustaz tanya sebentar tadi. Jawabnya, kenapa kita tak berintegriti? Kerana kebendaan itu menjadi besar pada akhir-akhir. Kita sudah menjadi besar. Inilah. Orang kita sanggupkan berbelanja mewah, boros. Sanggup buat klaim palsu. Sampai ratus juta orang kita. Bila dia hilang, yang namakan dengan apa dia? Dia dah rasa dunia tu besar. Bila dia rasa bawa beg edge Ajinomoto tak bergaya. Bawa beg bejam-bejam berjenama Hamid bergaya. Bila dia rasa bahawa dia naik kenderaan yang namakan dengan Pro 2, tak ada nilai. Bila dia boleh naik kenderaan yang mewah, BMW, Audi dan sebagainya, bernilai. Dia rasa demikian. Dia sudah menjadikan diri dia, sudah tak berintegriti lagi. Dia sudah menjadikan demikian. Bila dia memakai tie, mestilah tie yang berjenama. Bila dia memakai pen mesti memblok. Dia mesti pakai yang namakan jenama semak. Semua hidup dia, nilai dunia itu menjadi nilai ukur pada diri. Dia sudah mula hilang integriti. Mula hilang integriti dalam ini. Berhati-hatilah, Allah tak pernah menilai kita demikian. Allah tak pernah menilai kita dengan putihnya wajah kita. Jangan sibuk dengan ku putih. Allah tak pernah nilai kita demikian. Allah tak pernah nilai kita. Kalaulah manusia yang bernilai dengan wajah yang putih, hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu hinalah. Bilal tu kan hitam legam kan. Wajah hitam, keringtingkan rambutnya. Kemudian parahkan suaranya. Kemudian bila berabak, hamba arti Allah jadikan naik kedudukan dia. Bila dia mengenali Islam, Allah naikkan kedudukan dia menjadi setinggi-tingginya di sisi Rasulullah.
Sehingga kan Rasulullah kata aku jalan dalam syurga, dalam Isra Mi'raj, kedengaran telapak kaki Bilal bin Rabah berada di belakang aku. Ini nak sebutnya bernilai. Kita tidak letak nilai. Barat memang diajar pada kita bernilai dengan dunia. Bila dia letakkan dengan barang-barang kemas, bila dia ajar dengan baju yang mewah, bila dia ajar dengan kasut yang bernilai, yang sebabkan kita mengejar yang ini. Kebendaan kita menjadi besar. Bila kebendaan kita menjadi besar, yang menyebabkan di waktu ini kita mula sibuk nak kepada dia, nak kepada yang sebagaimana yang diletakkan oleh barat. Agama, agama mereka tak letak. Bila mereka tak letak nilai agama, agama ke nilai orang dengan harta? Kamu jangan ingat orang yang banyak duit bernilai di sisi Allah. Tak. Bahkan Rasulullah pesan, siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, dihormat orang kaya kerana kaya orang tersebut. Dia respect orang tu kerana orang tu kaya, nescaya 2/3 agama dia sudah direbutkan di sisi Allah. Ini nilai. Tuan-tuan yang jadi JPJ, jangan terkejut tengok jumpa dengan orang kereta mewah-mewah, kita hormat dia. Letak pula crown kat depan, kita pun rasa bersuali. Kita rasa hebat. Tak, Allah tak muliakan dia dengan crown. Allah tak muliakan. Bila Allah muliakan seorang? Allah muliakan orang dengan rupa paras, tak? Kalau rupa paras, Allah tak pernah nilai. Orang perempuan sibuk dengan putih-putih wajah. Orang lelaki sibuk dengan berbadan sadu. Sadu kan? Reda tu belajar malam-malam pergi pelam kabut, pergi main gymnasium. Sadu ni kan? Sadu ni sasa bodoh. Nak sebutnya orang lelaki. Sibuk dia main gymnasium ni. Kemudian sibuk dengan apa dia? Sibuk dengan main futsal. Nak suruh apa dia? Badan sadu lah. Badan sadu. Sadu ni nak suruh, nak tujuan apa? Badan dia berketul. Bila badan berketul, dia rasa hebat. Untuk apa badan berketul? Rela makan telur 21 biji sehari, sayur je, nasi tak makan tiap-tiap hari. Kenapa? Nak badan sadu ni dengan tujuan nak pakai seluar dalam, nak naik pentas. Itu je kerja. Tak ada kerja lain. Tak ada pedah langsung. Lepas tu tayang body. Tayang body pada diri dia. Manfaat apa kita sebut macam? Tak ada manfaat langsung. Nak suruh tunjuk badan, badan dia sadu. Tapi nak sebutnya musuh kita pun tak rasa gerun dengan itu. Islam tak. Islam dah tak memuliakan orang. Bila kamu sudah ada matlamat, bila kamu ada ilmu, bila kamu ada agama. In agama yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjah di kalangan kamu. Orang yang berilmu itu berapa darjah di kalangan kamu. Allah naikkan kedudukan. Allah muliakan kita bukan pangkat lagi. Kalau pangkat itu kemuliaan, sampai ke jalan ni sanggup untuk kita hilang integriti. Sihir orang tu, bomoh orang ni dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh kita naik pangkat. Dulu-dulu kan orang kita kan begitu. Bukan dululah, sekarang ni pun sama. Masih sihir menyihir di kalangan kita. Sihir menyihir ni kan teruk di kalangan kita. Mana dia undang-undang di Malaysia? Undang-undang di Malaysia mana? Dia undang-undang sihir. Kita pergi report polis kan, bagi tahu pada polis, tuan saya kena sihir. Polis tu jawab, saya pun kena sihir juga, kata polis. Tak ada undang-undang pun di Malaysia. Di negara-negara maju ada undang-undang. Di negara kita yang kita sebut maju negara kita, tak ada undang-undang sihir pun. Undang-undang sihir mana dia? Di negara Bangladesh, negara ketiga tu pun ada undang-undang sihir. Lebanon ada undang-undang sihir. Negara kita mana dia? Undang-undang sihir. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran orang kita, kenapa dia sihir menyihir ni? Kerana dia nak naik jawatan. Dia nak naik kedudukan. Dia rasa tak selesa bila dia jadi isteri pertama ataupun dia menjadi isteri kedua. Dia mesti sihir menyihir di antara satu malam. Ni perangai dia panggil. Ni perangai hilang integriti. Sihir menyihir ni berlaku di kalangan ni. Hilang yang disebut dengan nilai tadi. Bila kita dah hilang nilai ini, kita berebut nak pegang jawatan besar, nak kedudukan. Allah tak pernah muliakan orang dengan jawatan. Tak mulia pun kita dengan jawatan. Kalau nak kira jawatan yang besar dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Fir'aun, jauh besar jawatan Fir'aun. Fir'aun dengan besar tak besar, Allah sebut sampai peringkat dia mengaku, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, kata Fir'aun. Bila dia mengaku dia Tuhan, terkejut iblis. Iblis terkejut. Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan. Ada juga makhluk manusia yang pergi mengaku dia Tuhan. Dan nak sebutnya sampai peringkat demikian Fir'aun. Fir'aun pergi mengaku. Kenapa dia mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah naik. Darah tinggi tak pernah naik. Fir'aun gaut tak ada gaut. Go out dia panggil. Penyakit gaut tak pernah ada. Fir'aun
Disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab sebut Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap. Tunggu sikit lagi je. Menguap terus. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali. Lawan Fir'aun dia. Tapi nak sebut je, kenapa kita jadi demikian? Kerana kita rasa dunia ini bernilai dibandingkan dengan akhirat. Bila kita rasa dunia bernilai dibandingkan dengan akhirat, maka kita hilang integriti. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Rusuki. Bahawa tuan, dalam hidup kita ini adalah matlamat. Matlamatnya adalah akhirat. Walaupun matlamatnya kepada akhirat, tetapi kita hidup di atas muka bumi ini, kita kena penuhi tuntutan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagai khalifah membangunkan dunia ini. Tugas kita sebagai ketua keluarga, kita kena menyelamatkan ahli keluarga kita daripada api neraka. Nak selamat daripada api neraka itu dengan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan di atas muka bumi. Tanggungjawab di tempat kerja, kita kena laksanakan tanggungjawab. Kalau kita laksanakan tanggungjawab ini, insyaAllah matlamat akhirnya kita akan selamat daripada api neraka dan kita akan dimasukkan ke dalam syurga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tengok ada mikrofon di bawah sana. Mungkin ada saya akan buka sedikit ruang. Saya janji dengan ustaz tadi saya akan terpaksa berhenti pada jam 4:30 kerana saya ada satu mesyuarat pukul 5 yang diminta saat akhir. Jadi saya akan cuba berhenti pada 4:30. Jadi saya nak buka kalau ada ruang di kalangan hadirin yang hadir pada petang ini untuk mengambil peluang ini dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rusuki. Selalu kita dengar dekat Radio Akim kan. Jadi hari ini kita dapat dibawa PPZ, bawa ustaz datang ke MOT, Kementerian Pengangkutan ini, suatu rahmat kita dapat bertemu. Ataupun dengan Tuan Haji Samsul. Tuan Haji Samsul tak pernah datang lagi kan di sini kan. Jadi lepas ni nak minta diskaun saman AES apa semua boleh lah abang ni. Baru tadi lagu kena dah kena dah. Oh dah kena. Ini gambar tu. Jumpa dengan Rusdian nanti. Kalau ada. Ada? Mungkin ada yang malu ataupun takut pasal mati pada dulu. Kalau tak ada, saya nak minta Tuan Haji Samsul sebelum ustaz nanti ustaz akan bagi kesimpulan. Saya nak minta Tuan Haji Samsul, apabila telah berhijrah, bagaimana kita nak mengekalkan kan daripada satu perkara yang kita kurang baik, kemudian sekarang ini mungkin lebih baik pada yang dulu. Kemudian kita nak maintain tu, nak istiqamah dalam amalan kita tu, apa yang Tuan Haji lakukan? Baik, terima kasih kepada Ustaz Zakaria. Terima kasih dan juga terima kasih kepada di panel. Seterusnya tuan-tuan perempuan. Untuk mencapai sesuatu memang cukup senang. Kalaulah kata Malaysia nak menang Piala Thomas tu, dia punya target, Pak kata ustaz tadi, Ustaz Dusuki tu, dia punya target kita, goal dia tu kita pernah menang Piala Thomas. Macam mana nak menang? Memang mudah ketika itu. Didik Sidik the brothers ni, ada anak Sidik dan kemudian masuk dengan Chia Sungkit, Subing Kiang, seorang lagi tu siapa nama pemain badminton tu. Maka menanglah kita ketika itu. Tetapi nak teruskan kemenangan atau maintain istiqomah kemenangan tu agak sukar. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan beramal ibadah. Kita nak beramal tu senang. Contohnya kalau kata kita malam ni kita target kita nak buat tahajud, ataupun malam ini kita nak pergi majlis ilmu. Senang, pergi. Lepas tu mesti balik, dah kita dah pergi. Tapi nak istiqomah, besok lusa tulat tungging terbulat di anjing. Sebab benda istiqomah ni memang sukar. Iman kita ada turun naik. Syaitan selalu membisik-bisik. Macam pakai tudung juga, tuan-tuan perempuan. Perempuan lah, tuan-tuan tak pakai tudung kan? Buat sakit tuan-tuan pakai tudung, mana ya? Memang kita dah pakai tudung. Tetapi tudung yang mengikut seperti mana Allah SWT cakap, bagi tahu.
Kita aku dah pakai tudung lah, tapi nak istiqomah. Bila kadang-kadang kita masuk masalah apa ni, nak pergi sidai kain, kita dalam rumah tak pakai tudung sebab dah kata bersama-sama dengan keluarga. Tetapi bila nak keluar nak pergi sidai kain, dia ambil ketola je, dia tutup kat kepala. Yang ni lengan nampak sidai. Kena pula tu saya pula duduk jadi jiran. Bukanlah saya selalu skodek, tapi saya ada apa ni, teropong. Benda-benda begitu kadang-kadang istiqomah tu agak sukar. Lagi satu, apa yang saya lalui tuan-tuan dan puan-puan, ini bukanlah kata mempromosi. Tetapi majlis-majlis ilmu ataupun apabila kita berhijrah, kalaulah kata contoh namanya seorang itu Samsul, dia tukang repair basikal. Berhijrah daripada dulunya tak sembahyang, tiba-tiba dia jadi bersembahyang. Dijemput untuk majlis ilmu, orang tak panggil, orang tak datang pun tengok. Tetapi saya Samsul ini yang berhijrah, selalu orang nak tahu kenapa berhijrah, apa dia buat, sekarang dia buat apa. Jadi itu yang saya alami sekarang. Bukan nak minta kasihan, tetapi kadang-kadang dulu tuan-tuan dan puan-puan, kalau pergi show, hotel 5 bintang dia bagi pada artis. Tapi ustaz dah suki, kalau kata pergi panggil pergi ceramah di Pulau Pinang, entah-entah rumah tu pangan mana dia bagi. Orang kadang-kadang meletakkan agama itu terlalu rendah. Contoh, konsert yang sebesar-besar konsert ataupun majlis-majlis konsert dia bagi sound system hebat. Bukan macam ni lah, ni pun hebat lah. Kadang-kadang kami untuk majlis-majlis agama, majlis-majlis masjid, kadang-kadang suara pun tak dengar. Bak bayaran pun kadang-kadang bukanlah kata nak kempen. Salam teruk aja dia kata, bak agama pun nak kerang lah. Kan? Main salam keruk ya. Kita pun ya. Ni perjalanan ni daripada Kuala Lumpur, Bandar Baru Bangi nak pergi Penang ni. Salam keruk, salam keruk RM50. Tol berapa duit, minyak berapa duit? Kan? Kadang-kadang membawa kepada orang-orang yang seperti bukanlah kata saya nak berni, tetapi inilah yang kami buat, saya buat kat belakang sana. Kadang-kadang kami terpaksa menjadi alternatif, bukan pasal barang ini PPZ belum naik ke ustaz kita dah dapat duit dah. Kita dah terang-terang tadi dah bagilah ustaz dengan saya tadi dah cakap, ustaz jom kita balik dah duit dah dapat. Ini kata di tempat lain macam ni, saya ustaz pun ada bawa madu saya. Ustaz ada bawa madu dekat sana, bukanlah ustaz untuk ni, tapi ustaz ada sekolah. Saya ni untuk pampers anak-anak. Anak-anak saya kecil-kecil lagi, maklumlah saya ni nampak je tua. Tapi malam ni malam Jumaat ustaz. Ni isteri yang mana yang anak? Isteri one, isteri isteri. Saya ada bawa minyak wangi, oleh-oleh dari Makkah, original, dan juga jubah yang saya pakai ni ada terdapat di sana kepada kaum lelaki-lelaki. Yang perempuan pun nak beli untuk adik-adik. Saya ada bawa jubah dari EJ Collection. Ni bukan dijahit oleh Ustaz Zack dan juga saya. Ni model babangun sikit kan. Potongannya memang agak cantik, comel. Boleh dapatkan saiz-saiz di sana. Kami ni modal tak tinggi, tak banyak. Jadi kami ni mengharapkan orang order. Order baru kita boleh buat dan kita tempah. Dan insyaAllah dalam masa 5 hari waktu bekerja, jubah itu akan sampai ke rumah anda. Tak payah bayar dulu, tapi bayar online saja. Dan juga saya ada minyak wangi, ada keropok leko Terengganu dan sebagainya. Habis-habis nanti sila-silalah jalan-jalan. Jangan jalan terus ke bawah. Jalan ke bawah kami naik. Jalan ke belakang-belakang sana, ada Ustaz Syah ada dekat belakang sana, Ustaz apa ni, Jani kita pun ada dekat sana untuk sama-sama tengok. Saya cuma sekarang ini, saya minta tuan-tuan perempuan, Allah SWT tak banyak janji, tapi anda mesti kita tahu Allah janji, innakala tudhul mi'at, semuanya aku tidak mengkiri janji. Dan kita doa banyak-banyak, ud'uni astajib lakum. Tuan-tuan, tuan-tuan perempuan, kita ada kawan kat belakang tu. Saya pun pernah ada kawan yang bukan beragama Islam, iaitu Adam Kori, tuan-tuan perempuan. Saya tak pernah ajak dia masuk Islam, tetapi dia menjadi Islam yang lebih baik dari saya sekarang ini, walaupun dia baru mulu Islam. Jadi tak salah kalau kita sama-sama berdakwah dan kita menunjukkan satu yang baik kepada orang-orang yang lain. Semoga mereka juga mendapat hidayah, mendapat tiupan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih, Tuan Haji.
barangan yang tuan Haji bawa tu boleh hutang kan? Eh? I know. Tak hutang dengan orang dengan kawan lah. Hutang dengan buah-buah kat depan ni beli. Ah ya. Bukan mahal pun RM20 dia wangi. Okey ustaz ada nak tambah apa tu? Saya nak minta ustaz Rizki kita ada 10 minit lebih kurang untuk kesimpulan tajuk integriti kita pada petang ni. Saya nak sebut gini Pak Nizian. Dalam kita menghadapi ujian perasaan, kerana kita berhadapan dengan yang disebut dengan cubaan yang banyak. Bila kita sebut kita ni hidup dalam keadaan yang cuba menjadi manusia yang benar-benar berintegriti, kita akan diuji oleh Allah. Tak ada orang yang tidak akan diuji. Lagi mana tuan-tuan, lagi tinggi kedudukan tuan-tuan, lagi tuan-tuan akan diuji. Lagi naik kita di sisi Allah, Allah akan uji dan uji dengan ujian-ujian yang banyak. Di saat itu, para hadiskan, saya dan tuan-tuan berdua dari buah kaga. Berdua dari buah kaga daripada diri kita. Yang pertama, kita mesti ada himmah. Himmah ni maksudnya kemahuan yang tinggi untuk menjadikan diri kita benar-benar istiqamah tadi. Yang ni kita kena ada. Dalam diri kita ni perasaan yang istiqamah ni, dia panggil perasaan yang luar biasa dalam jiwa kita. Kerana ada satu masa kita akan down perasaan. Dalam hidup kita kadang-kadang kita nak sesuatu, tiba-tiba kita tak dapat yang kita impikan itu. Bila kita tak dapat, waktu tu kita akan jatuh perasaan. Rendah. Kita seringkali bertengkar suami isteri. Ataupun kita nak naik kedudukan, tiba-tiba kawan kita yang lebih jauh, lebih senior daripada kita, lebih junior daripada kita, dia naik dibandingkan dengan kita. Yang menyebabkan kita akan rasa perasaan kita ni lemah. Ataupun dalam hidup kita ni, kata-kata orang yang terlalu tajam dalam jiwa kita. Lalu kita kena ada satu benda yang disebut himmah. Himmah ni maksudnya kemahuan yang tinggi. Perasaan kita ni jangan lemah. Jangan kita lemah. Macam mana kita kena kuat himmah kita ni? Dalam himmah ni, daripada dalam lah, disebut dalam kitab dia panggil demikian. Kita kena ada himmatur rijal. Himmatur rijal, kekuatan yang tersendiri yang dalam jiwa kita. Apa benda yang kena ada di waktu itu? Jangan tinggal daripada kita banyak menyebut nama Allah. Sebut nama Allah. Di saat itu kita berhadapan dengan ujian. Katakanlah ada orang kata pada diri kita, kita akan sebut waqafa billahi wakila. Sebaik-baik Allah lah yang menjadi penjaga pada diri saya. Ataupun mulut kita sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah, sebaik memadailah bagi Allah. Saya dalam hidup saya cukuplah saya dengan Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, sebaik-baik penjaga. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebaik-baik yang mengelilingi saya dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ini mulut kita disebut minyak. Jangan berhenti daripada kita sebut perkara demikian. Yang kedua, yang kita perlu ada apa dia? Doa yang tak terhenti. Doa yang minta dengan Allah. Ya Allah, tolong kekalkan saya dengan agama yang baik ini, dengan kehidupan yang soleh ini. Ya Allah, tolong jadikanlah saya di kalangan orang-orang yang kamu sayangi, ya Allah. Jangan kamu cabut daripada kasih sayang kamu untuk diri saya, ya Allah. Bila Allah cabut rasa sayangnya Allah pada kita, Allah mula buka pintu untuk kita buat maksiat sesuka hati kita. Nak menceritakan ini tadi. Bila Allah dah mula buka pintu untuk buat maksiat, itu tanda Allah mula tak menyayangi kita. Bila kita dah mula berani untuk kita makan rasuah, kita berani untuk cuai dan tuang terhadap kerja, kita dah berani untuk kitanya melayari laman-laman yang tak baik. Kemudian kita dah mula dah berani untuk wasap-wasap dan tulis-tulis kata-kata yang tak baik. Itu tanda-tanda Allah sudah hilang sayang dia pada diri kita. Bila Allah dah hilang sayang dia pada diri kita, bersedialah kita untuk kita dimatikan dalam saat yang seburuk-buruk wajah di saat. Tetapi kalau dah kita hidup dalam keadaan Allah menyayangi kita, kita akan rasa kenikmatan dalam kita ketaatan. Kita akan rasa nikmat. Bila kita buat benda yang disuruh oleh Allah, kita akan rasa nikmat dan nikmat. Nikmat dan nikmat kita tak berganjak lagi.
Allah tunjukkan kasih sayang. Saya buat contoh yang mudah. Samsul, Haji Samsul sekarang. Ini tanda Allah sedang menyayangi. Dan kita sekarang, yang tanda Allah sedang menyayangi kita. Bila Allah sayang pada dia, Allah kekalkan dia dengan beragama. Allah kekalkan dia. Sehingga bila Allah benci pada dia, Allah tarik rasa sayang ini. Kemudian dia kembali balik dalam melakukan benda yang tak baik. Sesebelum daripada ini. Dan di saat itu Allah tak akan buka lagi jalan untuk pulang. Dalam hidup ini. Kita ni, bila bagaimana kita nak suruh kekal dalam hidup kita ni berterusan dan berterusan? Doa. Doa. Allah maktin ajalana bihusnil khatimah. Wala taktin ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, tolong sempurnakanlah kesudahan hidup saya dengan sebaik-baik kehidupan dia. Sebaik-baik kematian. Wala taktin alaina. Ya Allah, jangan kami sudahkan hidup saya, ya Allah. Bisu'il khatimah. Dengan semua buruk kesudahan, ya Allah. Ini tanda kita ni doa-doa. Jadilah bagaikan Rasulullah. Rasulullah walaupun dia ni orang disayangi di sisi Allah, dia di antara kekasih Allah, tapi tak berhenti doa. Rasulullah kan berdoa kan. Aisyah kata, aku tengok Rasulullah doa tu sampai terangkat dan terangkat tangan Rasulullah. Sampai terangkat tu sehingga nampak bawah ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya berianya Rasulullah. Berdoa lagi lama lagi terangkat, lagi lama lagi terangkat, lagi lama ni doa sampai terangkat tangan Rasulullah. Nampak bawah ketiak Rasulullah. Kita pula doa tak lagi lama lagi turun. Lamanya Pak Imam. Benda lah doa lama. Apa benda lah doa? Banyak sangat ke hajat Pak Imam. Mula letak tangan atas pohon. Mula bilang cicak berapa ekor cicak. Kita demikian malahnya doa. Yang teruk-teruk lagi tu kan. Bagi salam tu. Angkat tangan doa. Ya Allah, macam biasa lah ya Allah. Amin. Doa paling rendah dalam dunia. Orang tanya kenapa doa rendah sangat? Doa tu lah Ustaz, dulu, kini dan selamanya. Doa yang tak berubah dalam kita. Doa jangan hilang. Jangan putus asa. Meminta dan minta pada Allah. Kerana Allah tak pernah pun rasa lalat dengan hamba yang meminta dan minta. Beza dengan manusia. Manusia ni kalau orang masyik minta, 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 bosan juga kita dengan dia. Allah tak pernah bosan. Bahkan Allah rasa, hamba aku sedang meminta dengan aku, menjadi kewajipan pada aku untuk membantu padanya. Saat mana dia meminta dia. Yang teruknya kita, kita ni ego dan sombong. Tak nak meminta dengan Allah. Sehingga kan hilang integriti dalam hidup kita bila kita tak menjaga perkara kita. Mudah-mudahan petang yang baik ini dia membawa kebaikan pada kita semualah. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan. Terima kasih kepada semua yang menggerakkan program ini termasuk Pusat Zakat wilayah yang bersedia untuk memberi sumbangan kepada kita dan menggerakkan program ini. Para hadirin sekalian yang belum mengeluarkan zakat tersebut ataupun yang belum lagi buat potongan zakat dan sebagainya, saya rasa baik tuan-tuan chat balik. Mudah-mudahan rezeki kita, ya cuba kita pergi chat, mana-mana tahu kita orang yang layak dapat zakat. Pergi chat nama kita dan mudah-mudahan manalah tahu kita di antara orang yang bukan sekadar kita yang memberi, tetapi kita boleh menerima pun. Tak kena gaya demikian. Kadang-kadang ada kadang-kadang kita demikian. Tetapi kita harap supaya kita cubalah kita memberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Al-yadu ulya khairum min al-yadi as-sufla wa abda' biman ta'lam." Tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulakan tangan yang atas itu. Tuan-tuan, terima kasih sekali lagi pada Pusat Zakat yang bersedia menaja dan pada pegawai-pegawai yang bersusah payah dalam menyusun program ini. Terima kasih sekali lagi yang cukup seronok bersama dengan sahabat Ustaz Zakaria dan juga saudara Tuan Haji Syamsul Gawgaw pada petang yang baik ini. Kita berkongsi dengan cara yang baik di sini. Tuan-tuan, saya berkongsi tolong sama sebut. Kat belakang perang sekian, saudara Syamsul sedang membina keluarga dan kita berdoa supaya Allah istiqamahkan beliau dengan beragama ini, dengan cara kita kehidupan kita tahu menjadi artis sebelum daripada dia berada dalam suasana menjadi orang-orang yang hidup dalam medan agama ini, dia jauh beza. Orang yang di zaman artis penuh dengan kilauan, kenikmatan dan sebagainya. Tapi bila memilih jalan begini, dia akan melalui perjalanan yang penat sikit. Tetapi kita bagi support, mudah-mudahan. Dan atar ini pun merupakan di antara amalan yang digemari di sisi Rasulullah. Rasulullah paling suka jalan saja. Tiga benda Rasulullah tak tinggal. Wangian, minyak atar,
kemudian cermin, kemudian sikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan demikian. Salah satu wangian. Wangian ni Rasulullah menjadi Rasulullah sebut dia merupakan satu sunnah dalam kehidupan. Kita pun sama dah. Kat rumah jangan banyak pakai minyak cakapak. Banyakkan pakai minyak atar. Dengan pakai minyak atar tersebut dia akan menjadikan ada setengah orang nikmat dengan bau minyak cakapak. Minyak angin dan sebagainya. Banyakkan dekat rumah pakai minyak atar. Dia wangi kita ni. Wangi dan kekeluargaan kita. Ada minyak atar kat belakang semua. Yang kedua, saya sendiri memang saya sedang bina sekolah di selatan Thailand, di Shah Alam, di Pahang, kemudian di Langkawi, kemudian di beberapa tempat lagi saya sedang bina sekolah tahfiz di bawah saya. Sekolah tahfiz ini saya bantu mereka anak-anak yatim, orang miskin, dan alhamdulillah saya daripada orang anak yatim untuk saya didik mereka menghafal Quran, alhamdulillah mereka habis 30 juzuk Al-Quran. Di yang terbaru ni anak yatim dia menghafal Quran, saya post dalam Facebook saya. Facebook saya, dia menghafal Quran paling cepat setakat ni, setahun dua bulan. 30 juzuk dia hafal. Allah. Anak yatim ni pun kuat. Setiap kali mana dia baca Quran, malam-malam dia menangis. Bila ditanya oleh guru dia, kenapa? Saya doa biar ayah saya masuk di kalangan ahli syurga Allah SWT. Dia sebut demikian, setiap kali dia baca Quran, dia ingat pada anak. Dia anak bongsu pula, kebetulan. Dia bongsu, kemudian dia kata dia terlalu rindu pada ayah dia dan dia hadiahkan yang inilah yang terbaik dalam hidup dia untuk ayah dia. Dia menghafal Quran setahun 30 juzuk, setahun 2 bulan tadi dia habis. Saya nak membiayai sekolah ni di selatan Thailand dengan kurang 30,000, 40,000 sebulan. Kos yang besar, bukannya sikit. Jadi saya buat macam mana, saya suruh mereka bila lebah tu hasilkan madu. Madu ni sendirinya, mereka letak depan mereka sujud, mereka semayang. Bangun tahajud malam mereka sujud selama lebih kurang 2 jam, 3 jam setiap hari. Kemudian madu cukup dihantar ke Malaysia. Kemudian saya gunakan dalam perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Orang yang kena kencing mani teruk, minum air madu. Turun kadar gula dalam darah dia. Yang kena sihir tu keluar muntah-muntah, benda-benda yang kotor, kacang. Keluar benda kacang-kacang, kemudian keluar benang-benang hitam. Ada yang dia tak makan pun nasi lemak, muntah keluar nasi lemak. Dia jadi macam kena sihir yang teruk di zaman kita sekarang ni. Kemudian ada yang kena batu karang teruk, dia minum air madu, turun, keluar batu karang dia tersebut. Saya sendiri pernah kena, saya minum air madu, alhamdulillah keluar batu karang saya. Kemudian dalam keadaan yang betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, andai pun bin asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu. Kata Rasulullah, makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Inilah satu-satu madu yang kita bawa balik rumah, orang rumah senyum. Bawa balik madu satu lagi belakang parang lah jawapannya. Madu ni ibu-ibu ambil kacau dia lesbah. Kemudian letak dalam peti ais, minum pagi-pagi. Tiap-tiap pagi minum. Bagi pada keluarga kita. Setelah kalau kalian rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, minumlah air madu yang disejukkan kata Rasulullah di dunia ni. Adalah sikit. Cuba try lah kat belakang tu, ada yang dibancur lah pun ada. Yang siap jadikan air, ambil minum dia terus. Terima kasih atas kesimpulan yang dibuat oleh Ustaz Marzuki sebentar tadi. Jadi sebagai satu bekalan, peringatan, tausiah kepada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita ini sentiasa perlu ditazkirah, diberi nasihat supaya kita sentiasa beringat. Nak lalai sikit dengan majlis ilmu, hidup balik hati kita, hidup balik integriti dalam hidup kita. Maka kita kena sentiasa berada dalam majlis ilmu supaya hati kita ini takut kepada Allah, takut kepada janji azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia hamba yang berintegriti atas muka bumi. Sekian saja. Terima kasih. Terima kasih.